keluar semua gitu. Jadi nggak ada cara lain selain dibakar. Suharjo tewas ketika berusaha mengusir tawon dengan peralatan sederhana. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa Suharjo tetap tak tertolong. Jadi ya ceritanya sih mungkin habis duhur itu bapak mencoba mencongkel sarang tawonnya itu. Ya bapak sebenarnya katanya sudah pakai peralatan seperti helm sama jas hujan. Cuman kenyataannya kok malah tawonnya itu lebahnya mengejar bapak. Berdasarkan laporan warga, kini masih ada dua sarang tawon berbahaya lain di kawasan Wonosari. Warga berharap petugas bisa lakukan langkah antisipasi agar tak ada korban sengatan lainnya. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.